Berbagai persoalan bencana ataupun insiden musibah yang terjadi di Kalimantan Selatan turut menjadi perhatian serius dari bebuan organisasi radio antar penduduk Indonesia daerah Kalimantan Selatan. Selawas ini peran serta organisasi RAPI bersama pemerintah daerah sangat baik. Tidak hanya sebagai penyampaian informasi melalui udara, namun turut pula membantu warga yang sedang terkena musibah. Berbagai persoalan bencana ataupun insiden musibah yang terjadi di Kalimantan Selatan turut menjadi perhatian serius dari bebuan organisasi radio antar penduduk Indonesia daerah Kalimantan Selatan. Selawas ini, peran serta organisasi RAPI bersama pemerintah daerah sangat baik. Tidak hanya sebagai penyampai informasi melalui udara, namun turut pula membantu warga yang sedang terkena musibah, yang kaya musibah bencana banjir yang terjadi pada awal tahun 2021 lalu. Rapida ikut membantu warga dalam melakukan pengevakuasian, serta wayah terjadinya musibah kebakaran. Turut pula membantu menyampaikan informasi tersebut kepada warga, bahkan turun langsung melakukan pemadaman api. Demikian dipadahkan Ketua Rapida Kalimantan Selatan Muhammad Rosehan NB, Wahitakoni Prima TV usai menggelar silaturahmi bersama bubuhan organisasi RAPI di Kabupaten Kota di Kalimantan Selatan di Tahir Square Banjarmasin malam Minggu 17 September 2022. Anggota DPRD Kalimantan Selatan ini pun menegaskan Rapida selalu ikut serta dalam menanggulangi terjadinya bencana di Banua. Dalam penanggulangan bencana, pihaknya pun bekerja sama dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang ada di Kabupaten Kota. Selain itu, menurut politisi PDI Perjuangan ini, Rapida terus menggelar rapat bersama saban tahunnya untuk mengevaluasi dari persoalan yang dihadapi. Kada hanya menggelar rapat, Rapida juga melakukan pertemuan bersama dalam rangka menjalin silaturahmi wan mempererat persaudaraan antar breaker dari anggota organisasi Rapida di Kalimantan Selatan. Jadi dia main di frekuensi berapa, nanti dia ngundang orang banyak. Kita itu kita dukungan dari kami pengurus daerah. Seperti tadi ya, kita di Sungai Pinang di Kabupaten Banjar 4 jam loh ke sana. Ini karena mereka mengharapkan kita datang. Seperti malam ini hampir semua paguyuban itu punya komunitas di Rapi ini. Nah, frekuensi seperti halnya malam ini frekuensi 288. Mereka mengundang orang-orang untuk bisa melaksanakan kegiatan seperti ini, dan insya Allah nanti ada wadah hut rapi, ada nuansa pagi, dan hut lokal yang ada. Lokal itu kecamatan. Kalau wilayah itu berarti kabupaten atau kota. Kalau kami menurut Muhammad Rosehan NB, organisasi sosial kemasyarakatan yang tergabung di dalam Rapida Wilayah 1 Banjarmasin saban tahun selalu berpartisipasi dalam rangka penyampaian informasi atau bantuan komunikasi terhadap kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh warga. Nangkaya menyambut hari-hari besar di antaranya hari keagamaan, hari peringatan nasional, hari pergantian tahun, termasuk nang dalam waktu dekat yaitu dilaksanakannya puncak peringatan hari jadi Banjarmasin.